Nah, ini dia pindang asam pemangi. Nah, ketemu lagi dengan Dapur Dut Channel. Kali ini kita membuat pindang asam kemangi. Ini pindangnya udah saya goreng. Oke, bahan yang dibutuhkan tuh kecap. Terus gula, garam, daun salam, laos, asem, gula jawa atau gula merah, bawang putih, bawang merah, cabai hijau, tambahan cabai rawit dan cabai setan dan kemangi. Oke, langsung saja kita eksekusi. Kita masukkan sudah kita tambahkan sedikit air. Setelah itu kita masukkan cabai rawit, tambah gula, tambah asam. Sambil kita aduk-aduk, tambahkan sedikit kecap, sedikit saja, sambil diaduk kembali. Jika sudah, kita masukkan ikannya. Ikannya kita masukkan. Oke. Tapi kita kasih garam dan gula secukupnya. Nah, jika sudah, kita masukkan kemanginya. Ini kemanginya kita masukkan. Sambil kita aduk. Ini kemanginya sudah masuk, tidak usah lama-lama. Langsung kita angkat.
biar wangi. Nah, ini dia pindang asam pemangi. Ini kita sajikan, guys. Twing. Nih.